24134. Demikian, terima kasih. Juga. Ya. Paslon 1 16938. Paslon 2 10292. Jumlah seluruh suara sah 27230. Jumlah suara tidak sah 1473. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 28703. DPT laju lagi 22534 tidak hilang, hanya ketinggalan. Perempuan 22394. Jumlah 44928. Pemilih dalam DPPH laki-laki 17, perempuan 14, jumlah 31. Pemilih dalam DPTB laki-laki 89, perempuan 124. Berapa akhirnya nggak bisa dibuka? Total 213. Jumlah pemilih laki-laki. Dipanggil, Mas.
Dua, yang dua lompat. Kemudian Kali Jawir. Yang dua lompat. Kemudian Karangrejo. Karangrejo cuma dua. Empat. Oh iya. Soalnya sama ini waktu pertama. Oke, berikutnya Kak Oman. Selamat datang Pak Eko. Oh, cuma satu. Dipanggil suruh masuk. Nantru dadah. Nantru. Kecamatan Nantru PPK-nya satu pun enggak ada yang ada di dalam. Kecamatan. Oke, lengkap. Isi-isi ini enggak lengkap. Kemudian Sendang. Oke, empat. Kemudian Pager Wojo. Sumber Gempol. Empat. Kemudian Tanggung. Empat. Tolong aku. Dua, tiga, empat. Oke. Tolong aku berarti tadi empat. Baik, kawan-kawan sekalian, kita akan mulai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati. Sebelum kita lanjutkan, perlu kami panggil juga saksi dari paslon 1. Saksi paslon 1 hadir. Juru bicaranya nanti Pak Leno. Oke. Terus saksi paslon 2 hadir, 2 dan 3 orang. Juru bicaranya Pak Aslandri. Pan Maslu hadir. Mustafa sekalian. Jadi benar lah peraturan kampus nomor 9 tahun 2019, khususnya di pasal 35, bahwa ketika rekapitulasi ini berlangsung dan kemudian terjadi perselisihan terhadap hasil penghitungan suara, maka yang harus dilakukan tahap pertama adalah pencocokan terhadap seluruh dokumen yang ada di masing-masing pihak terkait, sehingga sebagaimana pola yang tadi sudah kita saksikan bersama. Nah, jika kemudian pencocokan itu ditemukan kesalahan, maka saat itu juga pembetulan dilakukan. Oleh sebab itu nanti apabila ada para pihak, khususnya KPU, nanti akan memberikan paraf terhadap pembetulan itu, dan angka yang dianggap salah nanti akan kita coret. Dan saksi juga jika masih memang keberatan, nanti bisa menandatangani, bisa menghubungkan pernyataan di dalam formulir DP2. Baik, bisa dipahami ya. Terima kasih. Kemudian sebelum kita mulai juga, perlu kita pastikan teman-teman dari Sekretariat KPU untuk tim IT ready, tim Plano. Tim Plano siap. Oke, kalau siap berdiri di depan Planonya. Kami akan memberikan kesempatan kepada Pak Victor selaku Divisi
logistik dari KPU Kabupaten Tulungagung. Beliau ini orang yang paling hafal terhadap seluruh isi kotak. Jadi baik kotak suara ataupun kotak-kotak yang ada di rumahnya masih. Oke, Pak Gubernur mohon dijelaskan. Terima kasih. Untuk yang pertama kaitannya dengan hologram itu sudah jelas termaktub di PKPU bahwa yang hologram itu yang model C dan model C1 ya beserta pelangi. Untuk model C, model C1 itu dalam PKPU sudah disebutkan ada 8 perangkat, ada 8 peruntukan itu. Nah, yang diberi hologram itu khusus untuk kebutuhan mereka, itu sudah jelas termaktub di PKPU. Rangkap yang lain itu tidak berhologram, jadi yang berhologram yang masuk ke dalam kotak. Dan juga sesuai dengan keputusan 151 ya, dengan perubahan menjadi 202 ya, keputusan 305 itu dijelaskan hologram untuk model C, model C1 dan plano sejumlah itu. Jadi plano tidak semua formulir model C dan model C1 itu berhologram. Nah, untuk keabsahannya itu yang diproduksi dalam penghitungan ya, penghitungan suara di tingkat TPS dan ditandatangani oleh KPPS kemudian diserahkan oleh KPPS kepada saksi maupun panwas itu asli sah diserahkan. Nah, kalau ada yang fotokopi tentu itu tidak diserahkan oleh petugas KPPS karena petugas KPPS akan menandatanganinya. Meskipun salinan maka dia akan menandatangani formulir model C dan model C1 itu. Mungkin itu Pak Rino dari kami. Kecamatan Jambor Darat, rincian perolehan suara paslon 1 15522. Untuk paslon 2, paslon 1 15522, paslon 2 17805. Jumlah seluruh suara sah 33327. Jumlah suara tidak sah 1364. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 34691. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
sewa. Ya, moga-moga.